Naudzubillah min. Di dalam ilmu tauhid yang saya pelajari waktu di dunia pesantren, ini dengarkan, ada istilah taksis ketetapan Allah. Masalah jodoh rasa khawatir. Tatkala Allah Subhanahu wa taala zaman makhluk yang namanya manusia umur patang bulan liwat kengemane wis dijodohkan dari Gusti Allah. Pacaran 3 tahun, pacaran 5 tahun nyindur jodohnya orang bakal jadi. Kenapa khawatir? Yang besok orang tua kesin berbun neraka gara-gara masa bodoh karo anaknya. Malam ahad bahasa nomisnya malam minggu bocah lanang apel ke anak perawannya dilos wong tua model anak beli ini kan oke ngomong dewa ngomongnya motor kingkong terus si jengking kaya kilo hebat temen lah namanya Edi. Bocah wadon ada Novi. Assalamualaikum. Aja jawab, bawa contoh jawab. Ibu emak tu, waalaikumsalam, warahmatullah. Kalau Mas Edi uji, munggu. Bu, Novi ada bu, ada di belakang, tenang aja tenang. Tapi Edi wis teka kok mama kok nambah tabak telung alam tuli bapaknya kok sudah ada pelong-pelong kayak tutul telung bungkus. Ya Allah bocah waduh tiga wabar ma'arif Habib Firdaus balik jam loro bengi jam siji bengi ya entong-tongan konangannya air meteng terjadi LKMD lamar keri meteng dingin. Kadang-kadang pengalaman ini sedina metangnya rong bulan untung bocah nenek tanggung jawab akan terjadi aborsi abortus bisa masa ngerti ya bilik orang mulai nyoba bahasa Jawa baik terus berarti intelek-intelek kan angel transparan, klarifikasi, dipendi royal temen nyoba ini ngomong ayo forum mahasiswa, forum intelektual di masyarakat ngomong sharing, masa ngerti ya beli sharing ngerti beli ya orang ngerti yo, sharing ke roti anak susunya miring-miring. Egois, ego-lego lho orang wis-wis. Konsekuen, dikongon aja kesuen. RPP, rada blok-blok. Saya ini pak, ake wong wadon mateng di luar nikah, dilahirakan bayi ini cacat-cacat. Dibuang di laut, di sawah. Dibuang arepe wong sugime ditulungi. Karena bocah lanang orang tahu Jawa. Kira orang aku bocah perawan. Ngomong kena kaya ngomong kena pacaran 3 tahun ngomong pacaran 3 tahun pacaran 5 tahun pacaran 5 tahun ini duruk jodohnya orang bakal jadi mantap mantap alah cantamnya jodohnya macam-macam nyong gimana jodohnya ketulnya ini pesantren dirjo atas aku ini oleh WA si anu bin sing WA sing rande kan namanya Dirjo Abdul Hadi kan namanya Dirjo Abdul Hadi war sembarangan si Sobur Amsal maksud Fadil Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos ambai Abdul Hadi jo Dirjo itu bagus pembantunya pangeran di Bonegoro sentok ahli bahasa perawiran Dirjo Dirjo ada sing aja Dirjo, dai idaman remaja duda jadi orang tua. Abdul awan bungi jadi ustadz laris. Jadi harapan anak dan istri. Gelarnya telu nyobi, SAG, SHM. Sarjan alam gaib suka humor masih harmonis. Anak jodoh ketemu perguruan tinggi ya anak. Anak jodoh ketemu wartegan ya anak. Anak jodoh ketemu terminal ya anak. Anak jodoh ketemu sawah ya anak. Anak jodoh ketemu lagi melontek.
jadi jodohnya anak. Jadi tengkorak. Si terakhir kacanya jodoh ketemu di WC. Kita cerita ke. Ke bontot, ke bim, anaknya rola sewong gua. Bontot paling orang gagah. Di umur 30 tahun. Bapaknya lemu. Mana lu jodoh aja yang rumah bayamu. Bapak masih uri. Kalau mau belas ke rumah bapaknya. Pak, di antara anak lanang pintu. Yang si terakhir bisa orang gagah dewek sih. Doa no, kering, eh boleh cili, ireng bisa. Luru jodoh mana jadi rumah baik, usimu telung bulu ki. Ada dekat frustasi mari terminal Tegal. Pacific Mall itu dulu terminal pak. Yang ngalami. Jago madu ngidul, karung lamun. Ya Allah Gusti, ini kan jari kuasa. Ireng jodoh bonyo. Nyonya dongi bapaknya banyo, kakun nemenyo lanur paling gagal. Dilalek kebelet ngisi. Kebelet ngisi ngetos wadah bim. Kebelet ngisi. Di bahasa Belanda lu kebelet ngisi. Bis-bis tuh kebelet ngisi. Bro, coba gue bahasa Belanda. Luar biasa ngerti. Barang kebelet ngisi. Ya lo jauh waktu ayu nih luar biasa. Metusin WC, tutun WC. Metusin WC, kas ngisi. Assalamualaikum. Aja Jawa begini lagi contoh. Jawa tuan ni ngomong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, nyawali kenalan beli mbak. Orang apa mas? Alamatnya di mana? Catat toh. Dia ngomong di HP bim waktu dicatat. Mau ngomong apa ti? Dia itu bicara anak saya sendiri. Assalamualaikum mbak, waalaikumsalam. Anak apa botot? Kayak nyawali ketemu jodoh mbak nih terminal nih WC. Terocok rahimu wong tua geledekan asli ini WC Banyonegoro tuku pit singanyar tukunya pit kasih lu anak bendera ya terus korban tak masa ngerti bucah pit ini dia lama teh ya simpan balik siapa ini jamai dewek pak sampean sing benjot ya pak sebab yang kering sampean lem ngerocok lem sebawang dedol lima kintal butuh kupit wong tua diperintah yen orang kaya yang kering sih bawa orang kuat oh iya bisa apa di tengah-tengah jalan ketemu kancane bin ketemu koncone koncone jare kancane anak kurang ajar wong tua kok kon genjot. Bapaknya kalau weh nyepsi ngomong apa? Gantian kon ngarep. Hari sebetul anaknya ketemu konsolnya meneh. Di bahasa wetan konsolnya meneh. Di bahasa wetan ke masa melarata beli orang ngerti. Orang bakal keretam lah. Orang bakal melarat. Yang ngerti sih. Bal-balannya lah kanan ini bul-bulan. Wah, nyok si ngomong apa? Ya harus daripada tukaran dituntun, baik dituntun, dituntun. Ya harus, akhirnya dituntun. Ketemu kacanya mana? Bapak kalau anak pada baik goblok. Bin anyar dituntun, goblok. Akhirnya dibuang di sawah. Si jemput sama si Maido. Ya alamat ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Munggu, 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 munggu. Ya kro, bapaknya beli puning, pawon, macam macam sih. Nok beri sih, kata nok apa? Kaya sih seneng kon, ngiba. Kon pipin ayu yang sih temen doktor pirang-pirang. Wis dokter anak PNS, anak Wong Sugi, bocah ireng kayak gitu dibeli apa aja? Mau empole becili. Bah, aja keras-keras bah, nyawis melas bah. Melas, melasnya beribin ya ireng, belum ablong, mesti nurut. Besok kan dia di bojone, ya mesti nurut bah, mesti bertani ngumak, laku ngadul demen. Kau ngepel ya nurut. Kau nyewoki bocah ya nurut. Kau mencetin orang mungkin selingkuh, mesti bertani ngumak. Kau asli demen, asli yang demen bah. Jadi jodoh nih, jodoh ketemu nih mesin.
Lah Mas Amin nyopan takut jodoh. Intinya kayak gini Mas Amin. Kon jodoh ketemu ninti. Apa WA, apa pribadi sih? Ketemu dalam nemu. Di rumah sakit. Kerjaan. Ayo bapak-bapak. Ketemu ninti. Kerja di mana? Fitness. Cintaku terjatuh oleh berjual. Nyopitus oleh. Berapa sama bayar? Oh bayar loh. Gratis asli. Salaman. Orang-orang. Ketemu nih kono. Pertemuannya berapa kali? Cocoknya berapa kali? Siapa namanya? Siapa namanya? Linda. Kono seneng nggak oke? Apa nih dia? Tidak tak kau ni kan? Kau masalah kalau pada waktu mulai, harus kau pintu, bis kau pintu bebas. Apa ni dia? Mas, Amin, Mak, teman je berita. Aslinya mana? Kelahiran. Tampil. Di kena kayak coba tu. Ayo pirang-pirang pesan Melayu ni mah. Lah kue karena jodoh. Apa bu kiai dengan ada mereka ini? Dia mantap baikat sih. Orang murid nak mencelat ya. Apa pengantin kayak kue patah bayat langsung. Mas Amin. Halam. Kamu ingin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah? Pengen. Bagus, bagus, bagus. Ingin punya anak soleh dan soleh? Pengen. Aja mendelik kau minum. Pengen uripnya berkat? Pengen. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Caranya bagaimana Pak Ustaz? Takut-takut kalau Habib kalau nyonya. Nyonya terusakan omongannya Habib sih ya. Nomor siji ke? Enggak kok iya. Nyonya di bawah sadi terokok. Nyonya apa? Mas Amin, Mbak Linda, mulai hari ini, tolong. Jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Ini serius kan? Ini pesan Rasulullah detik-detik terakhir mau meninggal dunia. Yang dipanggil adalah umatnya. Kenapa? Rasulullah itu sayang kepada umatnya, melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sholat lima waktu. Sholat lima waktu ditinggal. Oh pada beli ya, sholat lima waktu. Kalau orang sholat orang apa-apa kalau sudah tenang men. This is a menstruasi, bukan mencret, menstruasi. Si wajib sholat, wong sugi, wong melarat. Wong sugi wajib sholat, wong melarat wajib sholat. Wong sugi wajib sholat, wong melarat wajib sholat. Hei, batin dicoba ya gue. Saya ini bisa polis. Coba kau balik, ayo ngedel aja. Aku sih nggak mesake, bahasa wetan ya. Aku sih nggak mesake sih melasi. Wis melarat, wis kere orang sebanyak. Kenyang pikiran, bang. Aja sampai nyepatane orang kena. Kanjeng Nabi tidak ingin umatnya masuk neraka. Wong suki karo melarat, besok surga nyong melarat dingin. Yudkhilul fuqara ul jannata qabla al aghniya bi 500 am. Besok wong melarat karo wong suki, surga nyong melarat dingin jaraknya 500 tahun, sedina akhirat 1000 tahun di dunia. Saking melase kanjeng Nabi, melas karo sing ora duwe. Wis kene ora salat. Bahasa berbahasa wis melarat orang sembahyang ngomong ping teluk terus-terus aja cuma-cuma sebesar maning
anak beli di sini. Dan akhir didongak kena, bu, aja sepatahannya orang kena. Wis melarat pasang nomor, ngomong. Anak beli. Lo kan laki terus. Yang tau orang pasang, dan mung titip tok. Goblok banget. Musola ini kayaknya di musola. Musola di musola. Sing imami sinten. Ustaz? Tauhid Nur Rahman. Di wong ini. Gini-gini subuh nang fira nyobat takon. Ke musola masjid ahli jamaah alaka dedol bewis. Atau digeser mari berbes. Wong lanang Mas Amin. Ke sambil pepe pepe berkakan. Wong lanang ngomong bu. Wong lanang. Omae per masjid musola terus. Kali sholat ora jamaah. Padahal nganggur. Sehat. Ora udan gede. Ora banjiran. Angine biasa baik. Sholat ing omah terus apa bu? Pahalane siji, sholatnya belum tentu diterima. Weh, wong lanang ngomong. Weh. Lanang model apa ngomong? Kepala rumah tangga orang yang contoh ngomong. Pintere mumet nang tok ngomong. Kota kan wong lanang. Yo ora wani merentah, yo ora lakoni, Pak. Brenyu bisa didete. Didete kan Pak isine dobol tok. Pak Rimpati yo merentah yo wis lakoni. Cing iki mamro watu dudu mri pamer, Pak. Masjid sing iki badhe Pak sing jamaah rai-rai kowe tok lak tambah. Oh jamaah apa? Wih hidayah sih bisa pilihan dari Allah. Tidak setiap manusia bisa jamaah. Kalau sudah tidak ditentukan, kalau sudah dipilih oleh Allah, berat sholat jamaah. Yang izin kalau kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akmalunas, khairunas, sayyidul anbiya wal mursalin. Sudah dijamin masuk surganya. Selama hidupnya tidak pernah ninggalkan sholat jamaah. Dirjo manusia kotor kayak dia. Umay nempes masjid orang jamaah ngalem genyol ngomong pintar lo naik turun hari wong lanang sholat jamaah bangwe gume sunamu agat berikan wajib hari wong wedok wong wadon perempuan tidak sunat tidak wajib mubah contoh panjang punya suami ahli jamaah si wedok orang sholat ibu makanan repot bocah rewel kabe sudah dapat pada 27 berkas suaminya berjamaah istri demikian surganya ikut suami nanti di akhirat turun gue lanang amin sholat jamaah mesti diterima sholat jamaah mesti sebab itu kalau wonten bibitas jangan ngimami ya si wajah jawa kan terbang selanak orang dana wonten wonten mau ngerti berita kudin ya gue hukumnya beri ben si wajah nol betul ikur silanak kosong nol apa-apa si lucunya zaman akhir masa Allah orang duit dan rasa izin ya yang kemien bintik randol kalau guru kia wahapan ya itu mesti tepat lah kue paling nyong-nyong ada jam nyongnya belayu rasa malu ada sekarang rasa malu sudah tidak ditutup dari pusat contohnya pan imami mari kewong lanang telu jadi ajis media tulian waru pangkat dan gih ngalami orang izin mana nyong isi isi manu betan nyong balik isang imami wong telu masih medan terus wang sol dan gih sorry ya dan nyuara jamai sejaya kue kuburan nih dewek-dewek kuburan nih dikentongi diadani orang tetap itu om bakal dikentongi diadani orang tetap dasare wong rada budek kalau paling suka ngimami Habib Hildos
Habib Fauzi, kowe salat maghrib paling suker. Bocah cilike 43. Nanang ya rai-rai kowe toko lima. Wadone pintu bib randane. Wadone pintu randane tak etung lima. Yung imami ditirok-tirok lem jajil. Allahu Akbar. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wis bener kaya kowe bocahnya ora. Amin. Amin 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 amin. Karo kaya iki bib. Amin. Amin. Yung imam ora khusus. Bisa ngomong ae atine nyong bisa ngomong. Ati ngomong batan sih punya ilmu. Kotak M untung katon bocah katon cotak M jebule bisa nih bocah yang rame bapaknya orang dampingi mutu dan tuding tol wong tua model anak beli nih ake terus nomor kali tadi suatu lima waktu ya kalau bisa jamaah kalau bisa boleh kalau jamaah boleh kalau berdah mari rumah ini miski jamaah itu jamin kali kajian nabi wali jamaah layu sibu fakrum di dunia wali jamaah boleh kalau bakal ngalami kerupukan pak pasti berkah. Kenapa ragu kalau kajian nabi mesti berkah mesti terus melarat orang berkah pasang nomor sih. Nomor wa qadu rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Ojo wani karo wong tua mas, jangan berani sama orang tua. Kamu orang tuanya masih hidup semua, ibu kan sama dengan saya, kamu orang tuanya masih hidup komplit. Orang tua yang wajib dimuliakan tiga, satu orang tuanya sendiri, dua mertua, ketiganya ustadz panjenengan simulang alibatak. Salamane dambung aja dikorong aja mani karo habib salamane dambung sah sebab dari almarhum almarhumlah dia di sakit dia di arnia wong salaman karo habib dambung nambah iman dan panjenengan mencintai habib tidak boleh dibeda-bedakan rasulullah tersinggung. Gimana? Panjen Ali salaman karo kiai simulang sampean dambung malam barokah. Nyong tak duduk kiai mu cinta kiai. Nyong duduk Habib tadi cinta Habib. Nyong duduk preman tapi cinta preman. Nyong duduk Mas Amin cinta Mas Amin. Di baju ini ngomong indung. Kiai jadi Habib ini. Aja pelan, pengantin kok begini buka aja. Soalnya temen sih. Allahumma, baliklah nabi. Kalian praktek kalau minum jangan pakai tangan kiri, tidak boleh. Nek panjenengan minum pakai tangan kiri berarti ini setan. Ini ilmunya para habaib, para ulama ushul. Ana hadise ida akala ahadukum falyakul bi yamini wa ida syariba ahadukum falyasrub bi yamini fa inna syaitan yaqulu wa yasrub fi sibali. Ngerti beli? Blok-blok. Kalau makan minum pakai tangan kanan sunahnya. Kalau pakai tangan kiri berarti niru setan. Setan ditiru ngomong. Setan ditiru. Setan aja main nyonrocok nunggu. Boleh tangan kiri sunahnya tangan tengahnya nyangga. Oke bicara nanti rokna ke. Kiri perguruan tinggi lah enggak. Ini permen kubu. Terus kalau air panas nggak boleh sebul, itu menimbulkan penyakit. Kalau oh bukan cuci itu campur bahaya. Di samping itu bukan gudalin nempel. Kon salaman karo wong tua mertua dicium loh.
kalau mencium suami, orang tua, mertua jangan di sini, tidak boleh. Ini bukan ajaran Islam, ini irung. Tempelakan, Bu. Masalah umbel nempel anak ibu. Ingin sukses? Birul walidin. Nyaman, alhamdulillah itu birul walidin luar biasa. Nyok iri kadang-kadang. Man adza walidayhi au adza ahadahuma yadkhulunar. Siapa nih wong si urip pernah gawe lara atine maring wong tua, bu bapak, bu mama, ajaman loro-loro nih, jamine neraka jahanam. Walaupun sholat ini mau waktu, ada orang ahli ibadah, tahajudnya hebat, puasanya jauh di luar biasa, Senin Kamis luar biasa, wanita wong tua kosong. Anak wanita wong tua, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Anak berani sama orang tua, mau meninggal dunia, disiksa terlebih dahulu. Walaupun dibacakan surat Yasin, surat Ar-Ra'd, bacaan-bacaan yang lain, mental KB, satu di orang tuanya ngapura. Wong tuanya suki anak jadi raja, tapi wong tuanya melarat anak suki, belum tentu dopeni. Yang heran bu, anak lanang suki-suki, bapaknya pecinnya nieng. Mamanya rumah si cici ini gulu. Gara-gara anak lanangnya kalah harus wadun, goblok. Ya ngono nek bocano. Ya ngono kuwi. Sebab si wadon kok ning wong tuwa anak lanang. Bingung kena ke mono. Ah si wadon pelit. Aja pelit ya kon besok. Kok tak tone dadi wong suci sing berkah. Amin. Kita ngene contoh-contoh ben gampang. Bib saya punya ibu masih hidup usia 83. Ini Krandon. Masih ini Krandon daerah mana? Iya. Bojone ganda suli, Krandon ganda suli, itu Krandon balik tiga dunia. Assalamualaikum. Aja jawab, ini mari Krandon. Lagi dolan mari-mari. Mata tak berarukan, tapi ini tuh bujil ya. Ini kalau ini duduk abusan juga, ini ngetik. Untungnya garing dulu. Baru sahabat aja. Sampai lah coba ngucut tak kepret temen-temen. Biar bekan sehat KB, sehat mah. Cok, dalep. Cok ngucut, lukis ngucut mana yang naiknya orang pak. Aku ya lukis video, cok sejuta. Gila apa mah, gue berobat, cok jantungnya kayak gini cok. Bisa ngupati. Waktu ini kubik, nyong sang ngucut duit, rong juta telung hantus. Tapi orang tak, naik. Bisa nih ngomong-ngomong, suami yang soleh, usahawara dulu dengan istri loh, itu caranya pertama begitu, usahawara dulu, usahawara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bu, anak-anak apa, jago, lo tau tegas lo kepala rumah tangga aja, bro, sunatnya larap, lo ngepak, lo jago. Yang mau sing tinggal Brando, mama minta uang 1 juta. Waduh soleha, jawab enak. Bah aja sejuta obat kabai, main rong juta. Uang tuannya sampean, uang tuannya nyok. Sampean duit bojo kaya kue, pakai das kumbu disiram es. Adem rumah bagikan sorga. Wong lana orang mungkin bojo meneh, orang mungkin. Terontek demenan ke orang layar. Iya, ke rumah tuh dia. Kan istri soleha, mendukung segala-galanya. Bir siapa mobil, orang bisa nyupir sih. Nyuruh saya nyukir di pelan-pelan. Singain bojone nyok. Dia kena nyok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, niki yotro si Mas Dirjo kali juta. Wong wadon menggarikinah nama saya. Mana nyok nangis gitu. Joko aja mati dingin ya. Angger matilah karong juta. Kon sing emang karo bojone tiru almarhum Jo, kon bojone siji bae aja loro tenan. Iya, mayo bojone siji rasane papa. Daripada papa tukaran bikin masalah. Kon lucu sih Jo, bapaknya ben lucu nyung tiru. Kon aja ngepet karo wadon ya Jo, mboten mana kekoliye pada bae. Tapi si wadon jawabane morning macini. Ngomong bareng-bareng wadon. Persis. Kayak taman panti wami macini. Eh, bercanda lagi, rawak lagi. Arsi wadon berubah pelit.
dengarkan baik-baik. Majingane anak lanang mari wong tua ora usah koyan. Ora dosa daripada koyan tukaran bikin masalah. Sebab ada tiba wong wadon, uang harus sudah masuk di dalam dirinya dikeluarkan susah. Anak wadon kaya kue sampai selanang pegel. Akhirnya mesti duitnya dalam kaos kaki. Dipakan corok puas ladas. Nah, kiri-kiri bias jagong, ngomong baru ngomong anak anak si warna-warni ngomong si wadung kunjungi sih ngomong balik tak rembet gogoni kan dihidup gue ngomong anak RP pun ada blok apa sunatnya nama si tegas ngomong-ngomong mecing, coba pak ngomong balik rembet dihidup. Arsi wadon jawaban kaya kue, anak lanang sama tuturi kan bu. Arsi wadon jawaban kaya kue, macir anak lanang mari wong tua orang saya poyan. Tular si wadon pelit aja jujur opa, wadon pelit jujur goblok namanya. Goblok, goblok, si wadon pelit jujur. Contoh dagang warteg satu bulan dapat 20 juta. Si wadon pelit aja umur 20 juta opa, bak ini piramas. Ke 20 juta, yang 2 juta untuk ibu karena masih hidup. Orang dosa, si peti hake wadun di sana kapi. Dukun emang nomes. Hebat pun menit. Arah-arah, amin. Duduan itu. Habis-habis berjalan, ada suksi wadun. Boleh tolong ya wong adon ada sok nyatu wong lanang. Ada sok nyatu. Aku paling ora seneng wong lanang dicatu, Pak. Buru-buru bisa traktir kacari warung karena dicatu. Kacane mana bikuar deke sukses. Pamari Brebes, punya tamari Brebes, kene 20.000 jaman semono. Mbok bensin 2 liter, rokoke sebungkus. Bane kempes puas landas. Begitu makan warung nguyuhi ping 5 di sana kan bayar di sana. Wong lanang RPP ada plong-plong. Arwadul soleh kan semuanya soleh kaya punya otak maling Brebes mas ya kan duit orang juga bukan di dalam anak konco anak sedulur bisa sodako panjangan makan di warung si bayarin panjenengan wong lanang punya di bawah dihormati kaca-kaca balik sing bengi anak bocah nolong gak datang nongkrong kalau sebelah mangan durung dereng bos kopi dereng kayak duit 200.000 waktu kopi gak rokok umay amon dijaga bocah-bocah nong karena loman sih bener-bener mano pelit mati mau sugi pelit mati lah kasih dong gak kenal pan mati pan modal mati kalah apa-apa deh kalau tangga belum gak kenal weh ngomong weh ya gue kesel. Setiap sholat orang tuanya didoakan. Kayak wajib lu, wajib. Bukan sunnah, wajib. Wajib. Berarti anak satu 22. Setiap sholat Allahumma firli wali walidaya warhamhuma marobayani sogir. Coba ini dilakukan. Dilakukan pasti untuk turun berkah. Terus setiap membaca Fatihah di dalam surat jangan langsung amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli waliwalidayya amin. Berarti bisa sisi ronikur. Nyawa anaknya 5, 1, 10. Makanya kata Rasulullah doa yang mustajab cuma satu syaratnya. Waladun solehun yatullah. Anak soleh doanya mustajab. Anak soleh doanya dijabat oleh Allah. Anak soleh doanya menembusnya lebarza. Anak soleh ngakak derajatnya wong tua. Manuk anak telu nakal kabe. Sisi miring-miring. Kenang narkoba. Ekstasi. Nipam, sabu-sabu, pil koplok, utau, heroin, ganja, pil oplosan, picici. Si terakhir ciur gede larang soktek digodok. Sasarannya siapa? Anak-anak muda biar Indonesia hancur. Anak si nomor lorong medeng-medeng pasang nomor oroli-oli. Anak nomor telu matangi perawan. Anak soleh apa salah?
kena nak beli lang. Allahumma fir. Seorang sama apa-apa. Allahumma fir li dunubi wali walidaya warhamhuma karma. Sabar malam Jumat ali kubur samrolas kurang sangalas para mulini umah laka maca Yasin laka kalimat thayyibah laka tahlil pada jeleng HP jeleng TV kabeh wong tuane mulini kuburan ngomong kayak gitu paling bisa urip ya bocah tak tak iki kabeh warisan yang waris laka donga anak model. Anda beli dengan si nomor papat dia tunggu dewek nomor selanjutnya bayar nomor selanjutnya kamu istrinya satu saja istri satu tapi koma jangan titik satu tapi jangan selingkuh ojo melontek bahasa berbersih aja nelembung ini begini ini kata Rasulullah godaan paling berat wadon hancurnya jabatan rumah tangga perempuan wis orang kini yang merasa apa wis pada banyak kari-kari remeh wattako 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 finisa kata Rasulullah wadiyah sopo sirah wadiyah sopo sirah wadiyah sopo sirah yang widuk perus diri wong lanang duitnya oke imannya tipis kira mau kena aja pura-pura ngantuk kebetulnya diskotik di pintu sekacanya itu hari diskotik mas, makan bareng maghrib balik jam loro untung duitnya 500 juta GoPL dulu kapan saya orang lapangan ketua kantip mas ya biasa maaf pada ngelonte mana ya Allah kenapa penyakit Raja Sina mungkin anak garu gede kira kok kena kon kok kalau garu siwe itu penyakit itu lah kan banyaknya cacat semua itu sekarang sudah dikasih obat oleh Allah likul lidain dawaun setiap penyakit mesti ada obatnya silah obatnya adalah mati ajal setiap telung tahun orang mati-mati kas olahraga sehat langsung tiap mati karena ajal ini setekar si medin ini mati kas ngelonte mati rombongan nginung ciu astaga ingat ke situ pokoknya bimbang saya punya lagu wajib tanpa kur, nolih lagu andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku izinkan aku mengucap kata tobat padamu aku takut akan semua dosa-dosaku aku takut dosa yang terus membayangiku aku manusia yang takut neraka tapi aku suka tak pantas di sorga sorga dari mana yo? Sholat saya, sholat di panjenengan, haji saya, haji di panjenengan, sodako saya, sodako panjenengan, belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas, kalau tidak punya ilmu. Tapi kalau maksiat pasti tercatat oleh malaikat. Kalau pengantin anyar ya bintang kan masalah ubin ya ubin si pengantin anyar mobil anyar beda ya ubin kalau pengantin anyar kan masalah ubin nyok gemir pengantin anyar bu ngisi bintang tonggon cepet pandenggo maksudnya WC ini ngisin gantian warung puluh tahun menjur minta gak si murah ayu bisa ayu berulang-ulang tuh gede ake senyuman itu bisa pada kayak kue
Tapi skimanya tebel. Mau haji, umroh, zakat, sodako. Weh, wong lanang. Ngomong. Weh, wong lanang. Wadunya pada. Ape waduh selingkuh. Gini temen. Tanangnya setruk selingkuh. Tanangnya tenang diabet orang jalan selingkuh. Wadun model. Apa? Ya tergantung wadun. Aduh, mati. Ini mau beli wakon. Nomor satu, awas, wedo hati-hati lho, wedo ya. Awas, hati-hati, kan gak ada. Ayah ini sibuk, kalau lana ada duitnya itu suki. Kok patuh marah nih, dewa, bu. Yakin. Ini gemen, bila sih demen, bila patuh melarang. Barang saya ini, kok patuh marah nih, kabel ada aku. Aku pesan karo sliramu aja sampe nempi ning karo wadon. Dicatet. Saya kira orang nempi terus bosan. Pak. Laporkan sama Dido. Nanti saya lapor ke polsek. Nomor satunya aja ngomong kasar. Kok waktu itu ngomong kasar dia nangis. Jiwanya sensitif. Bukan jangan mas orang enak menang aja di bait itu. Ojo sebosan royemu cocok lupa. Kok waktu nangis kuning amat. Cocokmu gemilah kan cocok Mas Amin barang suki bisa kasar kayak itu cocokmu mau padu nangis kan di kamar depan mari di gue iklan bis kan gue cacir maring di gue kan ngoyo jadi cengok mana-mana. Apa ini gitu? Apa kuyuh ya sebenernya? Tapi cewek belum cewek. Cocokmu. Bocah jenisnya ngomong, mami-mi kemari mimi cocokmu. Bocah loro depe sintaimu dan bapak ini ngamuk sih ya. Bapak ala pada baru boleh pola kolong. Ini bocah aku jadi menurut. Bapak ala pada Mama Anis bae ala bapak. Bapak pilaken di sini. Bapak ning ngamuk. Mana ngurusin bapak lu kepret iki kabeh to liwis. Bocah sing istri ngomong kepret cocok mau persis. Segala ucapan orang tua akan direkam oleh anak-anak kita. Hati-hati berbicara di dalam keluarga. Orang tua harus kasih uswah contoh yang baik bagi anak-anak. Nomor selanjutnya. Untuk tukar itu tukar nasut on tukar rasa pira karo wadon lalu berkata jangan sampai kamu saya tolak jangan kamu saya cerai jangan kamu banyak tinggal tujuannya tolak berbahaya berarti jatuh tolak satu kon bini kelon hukumnya zina harus jadi itu nikah kon lalu tukar suman menyong tolak orang gawarok maknum serong bungkus bayar sotong kita akhir. Untuk emosi. Om siapa manusia waktu melas waktu dia melas. Sing mateng wong wadon sing nyoson. Jam telu anak yang mencar cinta ngindini. Sing ngomong popok. Sing ngewoki. Sing maring pasar. Sing nyetrika. Sing matangi. Ayo bu tak bela ya bu. Repot dadi wong wadon. Oh suara dalem wong wadon. Coba bu. Ngelak gering-gering tak lulus. Repot dadi wong orang ngomong dia aja bolak balik kananing pawon melasin temen apa maning anak cini ke padang ngisi wong wadon pikirane pusing gue nyoba takut sing anu
jenengan waktu lahir larang mboten sih? Larang. Larang. Dan merekam. Mateng lagi, mateng lagi. Jembre kewajiban ya wewe. Mateng lagi, mateng lagi. Kewajiban. Pola nangis seneng. Wis saiki Lina. Lina iki masuk sore Lina. Ini sare kita kudu ujian yang saya baca. Sopo ne wong wedok bisa nglakoni pada perkara jaminan ya surga. Mesti bener dia kata Al-Qur'an. Tapi jarang yang kuat. Pertama, idza shalatil mar'atu khamsata. Pertama salat lima waktu beres enggak ada masalah. Nomor dua, wa shomat syahrul puasa di dalam bulan Ramadan kecil kabeh. Kecil. Telu papa tak isi gagal, Bu. Ngomong apa sih? Wahafidun majah. Pelihara kehormatan. Artinya sudah punya suami, ojo selingkuh dengan laki-laki lain. Mulanya Mas Amin harus punya cemburu sama istri. Istri juga sedemikian harus punya cemburu sama suami. Sebab kalau sifat suami sudah hilang, berarti tidak ada rumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah, sudah tidak ada. Contoh, Linda pulang biasa jam 2, pulangnya malam-malam terus diselidiki melayu nemari ini kok ada blok-blok. Sebab mateng orang konangan punya suami ke dokter. Selidiki. Ini bocornya itu biasa berjamur begini terus oleh apel, anggur, jajan enak selidiki maaf kok waduh sama lukan ini ngomong Mas Ami biasa balik jamur begini terus punya apa ini saya cek maaf bune selidiki betul? Nah, yang terakhir tulis wa ta'at zaujah. Dengarkan. Taatnya seorang istri terhadap suami adalah wajib. Tapi taatnya seorang suami terhadap istri tidak wajib. Sebagaimana taatnya anak terhadap orang tua wajib, tapi taatnya orang tua terhadap anak tidak wajib. Contoh. Ya sing gagak ini ngene. Coba, Bu. Tanahnya suki alhamdulillah. Jatuh melarat. Dengan orang kita satu marah sabar. Contoh Linda, kamu kalau salaman dengan suami jangan satu tahun sekali. Paling bagus the best adalah baru subuh. Coba salamannya gimana? Wansal isti nyung iri. Dosanya hancur gitu. Aja tidak preman. Contoh Mas Amin mau kerja, Lindanya karyan. Linda dalam undangnya Mas sama Papi. Ayam beb. Papi. Mau ngepinak. Iya Mami. Orang dosa sih orang sempat jenis. Udah pindah sih. Udah pindah sih. Linda dan iya Mas, ini saya mau berangkat dulu sudah jam 6:30 barangkali terlambat kerjanya. Salaman dicium ya. Mas Amin bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda jawab, ngantar suami dari pintu. Ini kata para habaib saya ngaji. Itu 7 langkah ngantar suami. Tapi bisa dihitung siji loh. Kalau nyosori bocah usia mata nusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Mas Amin di tengah-tengah jalan. Pasti suami senang teman ya Mas Amin ya. Tapi anaknya nangis. Ma, mimiki susu pernah. Wewong lanang bunga set budana kepanasan. Terus badan. Barang setruk ditak-taknya patung ibu-ibu. Kalau suaminya kena setruk, murungnya wakil badan gus. Gelam, bongong irung totol-totol sih. Asli, sorga, cakap mentok. Bu, tanah esuki alhamdulillah, jatuh melarat.
Wah hebat temen sama yang soke. Tapi cakep itu. Lah nangis sehat. Tenang sakit. Nomor selanjutnya Mbak Linda, jenengan kalau suami di rumah itu paes. Lalu terukirun juga kan. Ngaji paes kondangan. Paes. Mari kita mau. Paes. Di rumah. Paes. Orang kayak gue yakin so. Koro. Oleh dasar telung bulan oleh dikumbah. Brak 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 brak. Kukun. Sabi si paes ini dari Hona. Sabi si paes menawarkan sama suami. Nawani lo. Mas kita dulu beli. Mas. Dia bisa cek pada balik dulu. Tapi kayak kaya bu, bu bojoknya orang nama isi lah kalau wadah kamu keberangsang itu kenapa? Punya segera ilmu nih, mau wadah lah kepengen kayak ayah pandang dong sih kan? Juga lakukan luar biasa. Yang segera, ih baru bercawat, lah! Lalu bojoknya kewek, kenapa ini? Sabane wong wedok dimintai suami nolak gara-gara uangnya tidak ada. Dengarkan. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Seluruh malaikat dan makhluk yang lain laknat kepada seorang istri dimintai suaminya tidak boleh gara-gara duitnya langka. Anak beli ini kene akeh ngarepe nyong. Wong lanang apa pina ya duit langka. Anak beli. Nah, beli. Ini men. Terus kalau suami mau makan itu dilantini mesti jangan tembak itu udah boleh. Paling seneng, ayo malam itu nih iring arengnya. Kebah dan bruk, kebahnya bruknya di sigarna cok. Sawi saya makan hobinya apa ini? Kebah susu nih masa kok? Kegandule. Gandulan susu. Tori kau di rumah, di kamar siap napermen lu. Yang namanya anda tuh waktu bilang iman itu bukan perempuan saja, laki-laki itu harus dilakukan. Apa sih pada seribu gara-gara anda tuh waktu nggak dipraktekkan sih? I want to kiss you my web, yes, but I want to kiss you my husband, yes, but I want to kiss you my darling, no. Semasa kartu dia beli kok. Nyong ngambung si wadon ngambung nyong kayak darah kikuk kikuk kikuk. Kue kayak mencium hajat aswad pahalane. Ini jangan diperhatikan oleh manusia. Mulai dalam rumah tangga harus ada keterbukaan. Biar rumahnya sakinah mawaddah warahmah. Contoh si wadon yang ada sebelas bersih untungnya bersih. Si lana gudanya jepet bin. Ya dambu kayak gitu kok. Saya hobi makan peterong karena istri saya jengkol. This is the jengkol, jengkol. Kemana bu, bu? Oh beli aja aswad. Oke, oke. Mas, kau mau beli peterong mas? Oya taksi lo, pepsolte lo, pepsolte, pepsolte, pepsolte laka auden, auden laka bataden, bataden laka waktu den merontok sekali. Udah terbuka Linda, mas gue kayak lagi boleh balance sempet kayak gue asli kayak ngomong bu, men suaminya seneng kalau sebatur seneng kan keterbuka keterbuka. Aku sih malah saya kaya bibis lanange untungnya istilah kuda jerawatnya pecah dua-dua. Terus Linda, kalau suami sedang ngobrol dia Linda, jangan melotot, gak boleh. Sebenarnya kalau rumah tangga sih, kalau yang harus sedang melotot apa harusnya? Rokok maklum. Terus kalau dikasih uang harus terima, gak boleh mulai kebanyakan ya, gak boleh mulai hartanya tetangga gak boleh mas. Sampai naik ke bayi melarat, bayi ke tangan busuk. Oh, karena ayam ulang bisa frustasi. Ngeprus-ngeprus, orang bisa ngatas. Paham?
Kan wis paham semene bae soal wis paham. Kecuali durung paham. Durung paham. Berarti orang ora nak omongane. Wa masalah doa, wa masalah tubuhan para hamba. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Ayo pan pesan-pesan terakhir ke pesan. Pesan sekian 5 menit. Coba sampean ora ngomongke. Sampean wong NU. Ke mondok ning NU. Dengarkan baik-baik. Yap, yap. Cekli akidah ahli sunnah wal jamaah si wadah NU. Baca beti-beti. Akidah ahli sunnah wal jamaah si wadah NU. Melu habib, melu kiai, si senengnya muludan, rajaban, tahlil, lelung dinamik, lelung dinamik, mata kulu nyatus. Wong NU ke senengnya selamatan sodako. Si ora seneng meneng aja bikin masalah. Wong apa sok saya dewek. Bita-bita. Rai rekor berbita. Cuma perai kayu meja benda kayu nabi laka dari bida. Bida itu bikin perpecahan umat Islam. Jangan mau dia tuh coba. Bangser yang tegas aja pelongo-pelongo. Aja galak tegas. Bukan anak pengajian bida bida diturunkan baik wewis. Saya orang NU. Muhammadiyah saudara saya dengarkan. RC saudara saya. LDI saudara saya. Al-Izzat saudara saya. Saudara seagama sebangsa dan senair, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, juga saudara saya, saudara sebangsa dan senair, diikat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu juga. Jangan mau dipecah belah. Apal Quran yang salung, apal Quran salung. Muter jemaat tawar ngerti ilmu nau sorok, mantek bayan balako, Kiai Habib di salah-salah, belajar dari kamu, kamu. Wali Songo itu para habaib, apal Quran semua aja tidak remeh. Bosawi ini, Habib disalahkan, makin salah. Ngerti apa? Wong NU sedangnya selamat. Yang tadi lo ngocok sedih, orang gak jalan perang lain bisa ngomong bintang. Tegasnya penting, NKRI harga mati. Bukan basa-basi. United we stand divided we mall but noros untuk betul. Semua saya ngerti ya beli orang. Konyok ya orang ngerti. Pantes kami. Jangan anak Habib dia dong untuk ayam. Betul? Ah jangan mau dipecah beli aku dulu yang rawan ini berkes kecolongan ya Allah. Tapi ditangkap dari polisi. Pada pahit bener saya. Semua Habib belum kiai. Si senengnya selam bedan, kol raja pun wis selamat tuh wis. Wali sang kapal Quran semua, saat diburu butur putuh, orang dibongkar. Karena pakainya akhlak, mulanya kedudukan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Weh, ngomong. Nginum maning di. Nelung dina selamatan, mitung dina selamatan, matang puluh selamatan, nyatus selamatan. Si pidato nyong sampe menang. Menda hol rajaban muludan udun-udunan unggah-unggahan tebus weteng karani bocah jadi pengantin. Terlambat tahun demi ini. Iya benar. Kemudian khataman Quran. Selamatan. Sedekah bumi. Selamatan. Sedekah laut. Selamatan. Karani bocah. Selamatan. Tumpung mobil anyar walaupun kredit. Selamatan. Pegatan. Selamatan. Jadi nyong pesen desa pakai. Rukun jati kidul, tolong aja dia dipecah belah ibu ya. Ke jenggot ke sunatu rasul, aja dia kapan sunah, sunah, sunah jenggot, sunah ikan di kampi. Tapi aja jilek-jilek, nah semua orang mau jenggot. Nyusul lo udah jenggot sih. Gimana? Yang namanya asar sujud itu nanti di akhirat, bukan batuk lima tiga puluh-puluh, udah duduk. Asari wudu, asari wudu, asari sujud itu nanti di akhirat mencorong bu. Kebulu-kebulu kena, ya Allah. Celana cingkrang, orang apa-apa, wis-wis senangnya dewek. Takhir ini macem-macem, bisa ikibib.
Bukan kaya kaya asyadu Allah ilah ilallah. Sekai kaya anak bener aja salah anak. Sekai yakinan nyong kaya kaya mau abis cili kaya kaya. Si ngonong-ngonong ya anak. Si salah si kaya kaya. Umat si ngomong umat. Sembaya macam-macam saya kaya. Allah Akbar. Anak kaya kaya kaya. Sujung kaya kaya. Bener kabe bu subuh pan kulutan tidak silahkan sing salah seorang subuh itu li usuh tukaran bayi li ada bayi senjata nuklir senjata bayi lu islami tukaran bayi kapan pan maju tuturi pada kayak bukan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوفي نعمه ويكافي مجده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك له وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما ندم الفكر من تلوس في محمد يدي قدى توجهت له وهم تواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجل سيفه مشكورا فيه محمودا ويكتب مالك الأكمل المقبولة والتوجه بتوجهة الخالصة وسلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظفره وأنا ذاتي زيت تحط ريح الفتع شاه من كل بيوت تترك وامرا نتوجه إليك بأشرف الوسيلة لديك شهيد المرسلين عبدك صديق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستتي أمانتك وحفظي سرك وحملي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبهار في كل مدن مواطن القرب ومدهر قسم ذاتك في إبادك وسك كرسي رسالتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الشهد قولنا لعبد المحبوب الخالص المسوس منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرتك لربه من أبوابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاقينا في حركتنا وشكنتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا بجمع دوارنا وتقلبتنا بجميع رعاياتك وحسن بكويتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتأمدنا وتتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وأمالنا وتجعلنا في عدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من الصادقين ولحقك وحقك من المعدين ولأدك من الحافظين اللهم إن لنا أكمل برحمتك الخاصة فلا تهمنا ودننا جملتنا وسلتنا إليك فلا تهيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك أن تقبل المذنب والمسيئة والسائلة والمؤملة وأن تجعلنا ممن أسرى هذا الحبيب ووازرة وله ودهرة وأم ببركة وشرف بدهده أولادنا وأهل قدرنا
وعن جميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعن رياضة القويم في جمرة المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأليها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم قربة المكروه وقديم وغفر وتقبل وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين اجمعين وفي شر المدتين والظالمين وابسط الاطراف للحكيم جمعين والاخطار وايدهم بدايه من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي واجعلنا يا ربي واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا والبلايا المكين من أطنب والهدايا وعظمنا في العمل بطاعتك وشك بهدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك خير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للانسان الارواح والقلوبان لوصفه ومن مجموع دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم ربك وعنك الإجابة حدا الكافي والكفر وعليك فكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين رب الله Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala.